Bupati Badung Inyoman Giri Prasta menghadiri perayaan HUT ke-17 Seketrune Yowane Lile Cite, Banjar Buana Gubuk, Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan Badung. Dalam kesempatan ini, Bupati Giri Prasta turut menyerahkan bantuan dana dari Dinas Kebudayaan dan Kesra sebesar Rp32,5 juta rupiah dan bantuan pribadi senilai Rp15 juta rupiah. Perayaan HUT ke-17 Seketrune Yowane Lile Cite ditandai dengan tiup lilin dan potong tumpeng mengangkat tema Adi Mukti Sahwahite yang artinya bersemangat dan bermanfaat bagi banyak orang. Saya mau, kalau dari dulu sudah ada ABRI masuk desa, yang saya inginkan ke depan ini, dan sudah mulai, bagaimana menteri masuk Balai Banjar. Itulah yang kami lakukan, sehingga pembangunan Balai Banjar, wakilan kita lakukan dari pemerintah kabupaten. Di Banjar di sini hanya ada tiga pilar. Hanya ada tiga pilar. Wimude, Winate, Wiwende. Wimude anak-anak SD ke bawah. Winate seketrune. Karena sudah mampu memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Wiwende adalah orang tua. Kalau tiga pilar ini bersatu, saya yakin dan percaya Banjar Buana Gubuk akan up untuk menjadi Banjar yang maju. Kalau kita bersatu, setengah perjuangan berhasil. Kalau kita tidak bersatu, setengah perjuangan gagal. Bapak selalu bertaruh harap kepada kalian semua, karena Bapak bangga. Kalian Seketrune ini amat sangat mampu dan melaksanakan dan mempertahankan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Istilah kata adalah Jimbaran boleh maju, tetapi dengan kemajuan Jimbaran jangan sampai menggerus akar dan budaya yang ada di Jimbaran itu. Ini Dirgahayu Seketrune Lile Cite yang ke-17, semoga tambah kompak dan semakin jaya selalu. Seketrune Lile Cite sekarang berumur 17 tahun. Dengan ulang tahun ini kita mengusung tema Adi Mukti Sahwahite yang berarti bersemangat dan bermanfaat bagi banyak orang. Jadi tujuan kami mengusung tema seperti itu adalah untuk membangun semangat para pemuda dan bermanfaat bagi banyak orang. Jadi manfaatnya itu bukan hanya untuk Seketrune saja, kita sudah banyak membangun seperti lomba, mewadahi para anak-anak untuk mengikuti lomba, segala macam kegiatan agar maksud dari dan tujuan dari Seketrune Lile Cite itu sampai ke masyarakat pada umumnya. Kami hadir di sini dan kami memberikan motivasi. Bahkan Seketrune juga melaksanakan kegiatan adat yang luar biasa, pelestarian adat seni dan budaya. Kami sudah tekankan bahwa Jimbaran boleh maju, tetapi dengan kemajuan Jimbaran ini jangan sampai menggerus akar dan budaya yang ada di Jimbaran. Ini luar biasa sekali. Dan kita support dengan baik. Bahkan kita memberikan motivasi. Kami hari ini memberikan bantuan 30 juta. Itu kesranya. Dari Dinas Kebudayaan kita 2.500.000. Saya secara pribadi 15 juta, ini adalah wujud daripada motivasi. Dan banyak juga donatur yang memberikan.